Hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Sinta Wulianti. Kali ini Sinta mau ngelanjutin gamenya Scary Teacher 3D. Kalian pokoknya harus download game yang satu ini. Pokoknya emang bener-bener gratis. Dan emang levelnya tuh emang bener-bener challenge banget gitu. Jadi bikin kalian itu pengen mainin lagi dan lagi gitu guys. Kalau misal kalian belum nonton video Sinta mainin game ini yang sebelumnya, kalian bisa cek di tinggal klik di atas ya. Kalian bisa lihat di keseruan Sinta main game Scary Teacher 3D itu kayak gimana ya. Untuk disclaimer juga ya, ini kita cuman main game aja ya. Ini enggak bener-bener real life, enggak. Ini kita cuman bener-bener cuman untuk have fun aja biar kalian, kalau misalkan kalian lagi bener-bener suntuk banget, game ini nih emang bener-bener pas banget buat kalian ya. Selamat mencoba. Nah, untuk yang selanjutnya kita berarti bakalan ngelanjutin yang chapter ke 1. Itu level kita waktu itu udah pernah menyelesaikan yang level Surprise Trap, Trouble in a Bow, The TV Villain, and Outfit Woes. Ya. Nah, berarti sekarang kita beralih ke level yang selanjutnya yaitu Pin Attack. Oke. Ini di sini kita lihat objektifnya dulu ya. Di sini place a pin on sofa. Oh, jadi kita harus nempelin jarum di sofanya Misty supaya pas dia duduk kena. Ya ampun, kalian gak boleh ngikutin ini di rumah. Kalian gak boleh kayak ke guru kalian kayak gini tuh gak boleh ya. Oke, kita mulai aja ya. I like tea so much. Oh, berarti kita harus nyimpenin si pinnya itu di atas sofa yang kedua itu ya. Oke. Sebelumnya kita harus cari dulu di mana pinnya itu berada. Kita bisa beli juga sih di sini. Tinggal beli, tapi nggak challenge banget ya. Kita harus nyari deh pokoknya ya. Ya, digembok guys. Lihat tuh, digemuk kan? Berarti kita harus ke gudang dulu. Intinya kita harus ke gudang dulu nyari di mana si pembuka lockpin atau crowbar. Kalian bisa cari ada di sebelah kiri ya, gudang yang sebelah kiri. Nah, ini dia nih. Tuh di sini juga ada hammer, palu, terus ada apa ini? Danger. Lihat, ada yang kayak gini juga. Kok aneh ya di rumah guru kita ini kok banyak banget barang-barang yang emang gak seharusnya ada gitu. Tuh lihat, rumahnya juga gede banget kan. Dia itu cuma seorang guru gitu ya, mengajar. Tapi hebat banget ya bisa punya rumah segede ini gitu. Oke, kita harus buka dulu. Ntar, dia tuh ada di atas ya. Ah, dia turun guys. Oh my god. Kita harus nyumput dulu guys di sini. Sembunyi maksudnya. Oke. Tuh lihat kan ya, halamannya aja indah banget kan. Takut ah. Dia kayaknya mau keluar deh. Tuh kan. Oh my god. Baru aja main coba masa udah ketangkep. Ya ampun. Dia balik lagi guys. Baru aja pertama kali baru aja lanjut main udah langsung mau ketangkep aja. Rame kan guys. Gimana kalau misalkan ketangkep sama si ibu guru tercinta kita. Nah, dia udah masuk lagi nih ke dalam. Kita bisa lanjutkan pencarian, mencari
pinnya ada di mana? Ya ampun. Ntar dulu, dia takut keluar lagi. Kayaknya dia masuk ke, nah, dia ke atas tuh. Iya, dia ke atas. Nah, tuh dia ke atas kan tuh. Tuh. Nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Tadi perasaan udah ada nyari hammer kan perasaan tadi. Di mana hammer? Ya, kita harus cari lagi. Kira-kira di mana ya tadi? Ya. Nah, ada di sini. Nah, ini deh pakai hammer aja. Si mistinya keluar, oke. Kita harus turun dulu. Kita harus sembunyi dulu deh. Dia kayaknya mau keluar tuh kan. Oke, kita sembunyi di atas dulu deh. Oke. Wah, lihat pemandangan dari atas ini bagus banget ya tuh. Wih, keren banget ya rumahnya Misty, beneran keren banget gitu. Dia udah ke bawah lagi tuh guys, kita langsung lanjut masuk lagi ke rumahnya Misty. Mana tangga? Oke, ini jatuh dia. The masquerade party. Of course, I can look good in everything. Pede banget dia. Ih, tahu nggak ya si Misty itu emang pede banget, itu ngerasa banget gitu. Nonton TV sendiri kan ya. Terus dia itu ya, dia keluar lagi. Kita harus ngumpet lagi di atas, oke. Kita harus tunggu dia dulu naik ke lantai atas, baru kita melanjutkan misi kita. Tuh dia kayak ngantuk gitu tuh. Ayolah Misty, tidur aja biar kita bisa leluasa nyari pinnya di mana buat ngeprank kamu Misty. Ya Allah. Sekali lagi kalian gak boleh ngikutin ini di rumah ya. Kalian harus bener-bener harus. Ini cuma untuk have fun aja gitu guys ya. Nah, dia udah ke atas tuh. Kita harus turun aja. Terus kita masuk deh. Tadi sebenarnya udah lihat sih sebenarnya. Nah, kok nggak salah di sini nih kan di sebelah kanan ada pinnya. Terus kita taruhin di sofa. Terus kita harus ngecovernya katanya pakai ini aja deh. Nah, go out before Misty catch you. I'm so sorry Misty, emang bener-bener emang makanya sih jangan jahat gitu loh. Ayolah segera turun Misty. Apakah kita berhasil atau tidak ngeprank Misty kali ini? Kita lihat sebentar lagi, oke? Ayo Misty, duduk di sofa. Kita menang. Lucu nih, karakter si ceweknya lucu banget, pakai kacamata. Terus dia kayak gitu. Yeah. Lihat si ibunya gemes banget ngelihatnya, katanya. Yes, mission complete, level complete. Next, kita ke level yang selanjutnya, oke? Okay? Oke, okay, sekarang kita harus bebasin
kucing yang dia sekap, dia kunci. Ya ampun, Misty. Emang bener-bener ya Misty ini. Tuh, udah kedengeran kan suara kucingnya kan? Di mana ya? Shut up, silly cat. Ini beneran jahat banget deh Misty. Oke, sekarang kita cari di mana si Meng di sekap ya. Seperti biasa kita harus cari dulu si peralatan kita buat buka, kali aja dikunci. Ada crowbar dan lock pin. Dia lagi di mana tuh? Lagi di atas ya. Kita harus cari si Meng ada di mana. Kalau nggak salah sih, si Meng tuh kalau yang tempat sekap-sekap kayak gitu biasanya ada di atas gitu. Atau enggak di gudang, atau enggak di... Takut ketahuan, dia masih di atas soalnya. Kita harus tunggu dia turun aja dulu deh. Nah, dia turun. Kita naik, dia turun. Nah, kita cari. Tuh, kedengeran kan? Suara si Meng-nya ada di sebelah kanan sini. Tuh, makin sini makin kedengeran. Berarti... apa ini dia? Iya benar. Ayo Meng, kita keluar dari rumah ini Meng. Yes, kita bisa bebasin si Meng.